Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ubaid Aulia. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips dan trik Instagram. Video kali ini yang akan saya bahas adalah cara simpan video Instagram ke galeri. Jadi kita akan membahas cara menyimpan video dari Instagram ke galeri. Oke, sebelum tutorial kita mulai, teman-teman, saya mohon untuk terlebih dahulu bisa mengklik tombol subscribe beserta dengan tombol loncengnya. Agar apabila ada video terbaru dari kami, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi kita akan menyimpan video yang ada di Instagram, kita simpan ke galeri. Kita akan menyimpan video yang ada di Instagram ke galeri. Nah, contohnya videonya yang ini ya. Nah, video yang ini akan kita simpan ke galeri. Akan kita download video yang ada di Instagram ini ke galeri. Jadi di sini teman-teman bisa menyimpannya atau mendownloadnya dengan dua cara. Cara yang pertama adalah menyimpan atau mendownload video ada Instagram tanpa menggunakan aplikasi. Untuk yang tanpa menggunakan aplikasi, teman-teman silakan lihat linknya ada di atas sini. Nah, kemudian yang akan saya bahas pada kali ini, menyimpannya menggunakan aplikasi. Jadi kita akan mendownload video Instagram itu dengan menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi tambahannya itu adalah aplikasi InSaver. Jadi teman-teman bisa download dan unduh aplikasi ini di Play Store. Kita buka Play Store-nya. Kemudian di sini kita ketikkan saja InSaver. Selanjutnya kita pilih Enter. Nah, aplikasinya adalah ini. Silakan teman-teman sesuaikan judul dan juga icon dari aplikasi ini. Video Downloader for Instagram Save Story. Jadi di aplikasi ini kita bisa membuka atau kita bisa mendownload video yang ada di Instagram dan juga kita bisa mendownload story yang ada di Instagram. Setelah teman-teman install, kita buka aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini, kita berikan izin. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada dua cara untuk mengunduhnya atau dua cara untuk menyimpannya. Cara yang pertama ini adalah ini. Kita buka aplikasi Instagram, kita bagikan dan kita langsung pilih InSaver-nya. Untuk cara yang kedua adalah kita buka Instagram, kemudian kita salinkan tautan dan juga kita tempelkan di sini. Oke, akan kita coba menggunakan dua cara itu. Pertama, cara yang pertama adalah kita bagikan. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Instagram-nya. Nah, ini aplikasi Instagram-nya, kemudian kita bagikan. Kita klik titik tiga di sini. Selanjutnya kita bagikan ke... Nah, setelah kita bagikan, kita pilih aplikasi InSaver tadi. Ini aplikasinya kita pilih di sini. Oke, kita tunggu iklannya sampai dia bisa di-skip. Nah, ini adalah aplikasinya tadi, kemudian tinggal kita pilih unduh saja. Oke, sudah selesai, tinggal kita lihat di galeri kita. Kita ke pengelola file, kemudian kita ke file lokal, selanjutnya telepon, selanjutnya kita cari aplikasi InSaver-nya. Ini aplikasi InSaver-nya, dan ini adalah video yang kita download tadi. Nah, oke, itu cara yang pertama, kemudian akan kita buktikan cara yang kedua. Cara yang kedua, kita buka aplikasi Instagram-nya, kemudian kita cari video yang akan kita download lagi. Nah, oke, contohnya video yang ini akan kita download menggunakan cara yang kedua. Kita pilih titik tiga di samping sini. Selanjutnya kita pilih salin tautan. Setelah tautan disalin, kita tinggalkan aplikasi ini, kemudian kita buka aplikasi InSaver tadi. Nah, di sini dia videonya sudah ada di sini, tinggal kita pilih unduh saja. Nah, sudah berhasil kita unduh dan sudah berhasil kita simpan di dalam galeri, tinggal kita lihat di galeri kita. Kita lihat pengelola file, kemudian kita pilih telepon,
kita pilih in saver. Nah, ini dia video yang kita download tadi dan kita sudah menyimpan video dari Instagram ke galeri. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.